Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Figo, dan kali ini gue bakal lanjut bermain The Eternal Cylinder. Tapi seperti biasa, sebelum kalian nonton video kali ini, pastikan kalian like dulu videonya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nah, jadi kemarin gue mainin nih game di live stream dan progres gue tuh udah nambah lumayan banyak. Tapi kayaknya gue mikir nih game enakan di record aja deh guys. Jadi kita bakal lanjut di konten aja ya. By the way, ini apaan guys? Ini apaan ya? Ini kayaknya kayak perahu gitu ya, kayak kapal. Coba deh. Gak bisa diinjak guys. Ini kali yang gue injak. Gak bisa juga. Ini cara gerakinnya gimana ya? Ini kayaknya bisa diinjak guys, kalau feeling gue ya. Ini begini. Ya tumo juga gak bisa guys. Seret, gak bisa disiram. Yaudah, kayaknya kita jalan manual kali ya. Sebenernya kayaknya gak harus jalan manual deh. Ini ada caranya, gue yakin banget guys. Apa gue melingkar di sini? Enggak. Yaudahlah, jalan aja lah guys, berenang. Tuh, ini tuh kayak perahu guys, harusnya. Lalu kita kan ke depan sana, dan ini pelan guys kalau berenang. Garing ada jalan tapi guys. Nih. Kayak lewat sini nih, batu sini. Tapi masalah teman-teman gue nanti mati guys. Karena silinder. Nih silindernya udah mulai bergerak sekarang. Kan? Oh my god. Aduh mati nggak nih guys? Mati nggak ya guys? Aduh. Harus langsung guling-guling. Aduh, banyak batu-batuan guys. Aduh mati nggak ya? Ada silinder yang paling belakang lagi. Ah, kok silinder sih? Treblum. Kayaknya nyampe sih. Oh tidak. No, please. Nyampe. Tapi teman-teman gue nyampe nggak? Jangan lihat belakang deh. Takutnya nggak ketele guys. Itu apaan guys? Udah masuk ke part 3, The Miracle of Our Ancestor. Gila masuk part 3 nih game guys. Mantap juga. During the brightest hours of the day, the desert is too hot. Unless they stay in shade or get the water, you're slowly lost health. Oh, kita harus cari mutasi yang tahan panas. Kemarin kan mutasi kita part 2 tuh dingin, part 3 panas, guys. Oke. No doubt the eternal cylinder had once again sent. Cari mutasinya di mana, guys? Udah mutasi mata lagi, guys. And was seeking to stop them from accomplishing their goals. Oh, bisa disedot sih. Ini kayaknya ini juga nggak perlu deh. Aduh, mutasi matanya kalau di sini ke konsum ya. Badan apa namanya nih? Badan yang otomatis convert jadi air. Sebenarnya bagus sih kalau di tempat ginian mah. Ini kita butuh mutasi ginian nih. Gimana guys carinya? Mutasi tahan api. Tahan api gak tuh? Tahan panas. Ini gue makan-makanin dulu deh. Ini kayak kristal juga udah gak butuh guys. Coba kita muter-muter. Itu masalahnya itu apaan coba guys? Kayak motor gitu guys. Agak menyeramkan. Coba berubah guys. Tower nggak ada cahaya biru ya? Aduh deh guys. Kesana. Kita kesana dulu kayaknya guys. Mungkin kita bakal ketemu Elder. Ah, apaan tuh? Motornya tiba-tiba ada di situ guys. Badan tahan api di mana ya guys? Tuh badan tahan api tuh kayaknya kayak bolong-bolong gitu deh. Aduh, itu monster gede ngarah ke gua lagi. Padahal jauh loh. Harus masuk shrine secepatnya deh kayaknya.
Gak kuat panas, kan soalnya ada piramid guys, agak jauh. Kita kesini dulu. Ayo, 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 ayo. Kita masuk ke shrine. Bener kan guys, di shrine ini ada eldernya. Oh, kita ngomong dulu, lupa guys. Ngomong dulu. Coba. The projection from the pool shared its wisdom with the Trebam and showed them how to protect it from the evil light of their enemies. Oh, diajarin nih mutasi biar kita bisa ngelihat light frequency that otherwise cannot be. Ini untuk ngelihat cahaya apa guys itu yang kita bisa lihat kalau pakai mata gitu tadi katanya. Oh, ini ada bahannya ya? Eh, bukan. Ini GG nih. Ini mutasi GG kayaknya, guys. Ini yang nyerang setahu gue deh. Oh, penuh sih ini. Ini yang gak penuh. Kita pakai dia aja. Tapi dia sih pengkonsumsi ginian, guys. Ya, Vetumo doang. Alok deh. Udah gak butuh berenang, guys. Alok ganti mutasi. Ini yang buat nyerang setahu gue deh. Bener gak? Oh iya deh, bener. Mantap. Eh, kok gue gak nyalain night vision? Ini buat nyerang guys. Akhirnya kita bisa menyerang lagi guys, setelah sekian lama. Tapi kita pakai alok. Oh, pas banget guys. Kan alok ya, bisa nembak-nembak dia. Harusnya main lagu juga nih, nge-DJ. Kita sedot air dulu. Tapi kayaknya gak perlu deh air. Makanan udah kita sedot semua belum sih ada di sini? Kayaknya belum deh. Oh, belum guys, masih banyak. Gue belum kesini, baru ingat. Gue ingatnya gue muter-muter dulu. Kita sedot-sedotin dulu semuanya. Oke, kita langsung keluar aja guys. Ini gue masih mencari mutasi tahan panas deh. Kira-kira di mana? Di mana guys mutasi tahan panasnya? Ini kah? Oh, ini mah tempat energi. Terus semangka sama merah-merah tuh dapat dari mana guys? Apa gue harus nyerang kali ya? Gue mau diserang nih. Masih badan gede ini udah gak ada cahaya biru lagi. Lah! Ada musuh tiba-tiba. Oh, ini yang nyerang gue. Gak ada yang dia gak nyerang guys, dia baik. Mati loh. What? Gila, mengerikan guys. Ini tempat bahaya amat. Ini kali ya mutasinya ya. Iya sih feeling gue ini sih. Aduh, jangan sampai ke konsum. Aduh, ke konsum ginian jadi peluru dong. Oh my god, oh my god. No 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 no. Bang, ampun bang. Kita gimana lawannya guys? Aduh, ini bisa mati nggak ya? Apa ini nih, rumput dingin? Tapi gue nggak mau si penembak ini nih yang berubah jadi kulit panas. Aduh, kekonsum lagi coy, coy. Aduh, ya gue udah sekarat deh. Oke, ini deh. Kita makan aja dagingnya. Darah penuh lagi semuanya langsung. Aduh, kita harus kembali ke sono kayaknya deh. Dan kita makan ginian. Aduh, si gedenya ngarah ke sini. Dan ada cacing lagi. Oh, ini kaki ngebut, guys. Mantap juga. Untuk lari ngebut. Terus yang tahan api di mana ya guys? Kayaknya yang rumput tadi deh. Kita ambil kaki ini buat alok dulu guys. Lah, gua nggak sengaja keluar portal. Oh my god, baru sadar gua. Aduh, dan ini kaki ternyata ngebut pas lari biasa doang ya guys, bukan pas guling-guling. Salah gua ternyata. Itu ada apaan guys? Gila, cahaya apa itu?
Kayaknya itu yang kita butuhkan deh, mutasinya maksudnya. Kita butuhin buat gituan. Makhluk raksasanya ke gua lagi. Semoga aja gak kelindes silinder. Semoga si makhluk raksasanya yang kelindes silinder, guys. Belakang gua. Vogue mati, guys. Vogue mati. Oh my god, dua orang mati. Makhluk gedenya kayak mati juga tuh. Kelindes. Mampus. Dia sotoy sih, guys. Oh, ada piramid. Ini gak bisa disedot nih, apaan ya? Bisa ditembak gak? Kagak, guys. Aduh, ini makhluk jahat. Ini mutasi apa? Coba kita ambil. Gue belum pernah nih makan mutasi ginian. Kaki. Oh, meteor fit gini. Tok. Untuk nyerang, guys. Terus ini gunanya buat apa ya? Oh, bisa nyerang sih kayaknya. Jadi kayak Mario, guys. Ntar gue, aduh, mati lagi treblum-treblum yang lain. Kayaknya bisa pakai mulut api deh, guys, buat bakar gituan, feeling gue ya. Ini udah mata ginian lagi, kita ambil dulu. Seret. Nah, nice. Yang badan buat adaptasi di negara panas. Negara nggak tuh. Di daerah panas kok belum ada ya. Kita masuk ke piramid langsung kali ya. Kita eksplorasi piramid. Aduh, kepencet lagi. Mana pintunya? Mencari pintu, guys. Ini tempat kok warna pink gini ya? Terus kayak ada suara-suara gitu. Kalian dengar nggak, guys? Oh, itu pintu piramidnya, guys. Anjir, disini panas banget. Gila. Kita jangan sampai keluar portal lagi nih. Keluar barrier maksud gua. Nah, masuk. Wah. Tempat apa ini, guys? This temple was protected by some sort of defense mechanism. Was this some futile attempt to keep out the servants of the cylinder? Or was there another reason? Katanya tempat ini tuh dijaga, guys. Gua ini sih. Aduh, gua nggak punya makanan lagi. Tempat ini dijaga, guys. Sama cahaya. Terus satu-satunya cara kita biar bisa masuk kayaknya nggak boleh kena kedua cahaya ini deh. Gini kah? Loh. Kok begitu? Tuh, kita nggak bisa lewat, guys. Gimana caranya? Harus nggak kena dua-duanya. Iya, guys, harus nggak kena dua-duanya. Gila, puzzle. Oh, bisa, guys, digeser. Mantep juga. Ambil makanan dulu karena food kita habis. Datang-datang ambil makanan, guys. Nah, ini apa nih? Ini kita gile, kita apa? Kita bawa nih bola buat ngelindungin kita dari cahaya sih. Kalau kata gua. Nah. Sini apa nih? Ini mutasi apa, guys? Coba. Ambil. Halo, travel untuk eject dense cloud smoke. Camouflage. Oh, untuk kamuflase. Oh, begitu, guys. Mantap juga. Gue bisa lihat smoke-nya kalau gue pakai mata night vision. Oh, enggak, ding. Ternyata emang udah habis cooldown-nya. Terus cara gue ke sono? Oh, caranya gini, guys.
Lo. Kurang maju gua. Cooldown lagi kamuflasenya. Ya, pencet lagi. Harus mepet banget sama temboknya, guys. Udah enak dong kalau udah kayak ginian, kita gampang, guys, kalau mau ngelewatin apa namanya? Ngelewatin cahaya. Weh, ada apaan nih? Chestnya isinya apa, guys? Apakah mutasi rahasia? Wah, iya kayaknya, guys. Pakai vetumo deh. Ginian kita buang dulu. Ini air sih sebenarnya. Ini yang penting, guys. Coba. Ini harus dihancurin. Isinya apaan, guys, ini? Mari kita coba pakai. Let's protect Reblum against small predator. Tapi nggak bisa ngeresist heat, nggak bisa resist panas. Ya, menyedihkan. Gue kira ini buat panas, guys. Tapi keren dah modelnya. Tuh, mutasinya tuh kayak kura-kura gitu jadinya ya. Oke, kita masuk ke sini. Keluar ring ini. Bener nggak sih kita keluar? Bentar. Jangan keluar dulu, guys. Itu ada apaan? Gimana ya cara ngambilnya? Susah banget, guys. Bisa gak sih itu? Kita ambil. Oke, ada mutasi rahasia. Gimana ya cara nembak airnya? Apa dari sini bisa? Agak nyampe, guys. Apa kita kesana dulu nih? Gue tahu kesini. Gigi gaming banget, guys. Kita nggak boleh nutupin. Kita harus ngikutin cahayanya, guys. Gimana ya caranya? Oh, kita lihat belakang. Gini caranya, guys. Demi mutasi rahasia, kita akan mendapatkan mutasi rahasia, guys. Oh, enggak, deng, beda jalan. Terus yang di sono. Itu kayaknya bukan mutasi rahasia deh. Itu kayaknya sama kayak yang gue pakai sekarang ini. Aduh, susah, guys. Tapi gue pingin ngambil itu. Makasih Vetumo deh. Kalau enggak ke atas dulu kali ya. Wah, ada apa ini? Ini apaan, guys? Ada lock baru. Oke, gue bakal coba ambil ke sini. Ya, nggak bisa. Gue pengen gituan, guys. Gue penasaran itu apaan ya, guys, kira-kira. Yaudah, nggak apa-apa lah. Yaudah, teman-teman, jadi gue rasa sampai sini aja gameplay The Eternal Cylinder gue kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. Sekian, guys. Dadah.